lokasinya di Jalan Pancasila, dan di belakang saya itu ada Indomaret, dan di sini ada Wolu Milk Tea nih ya. Untuk itu teman-teman jangan lupa ya subscribe dulu channel Hobi Makan. Kita akan lihat proses pembuatan dan penyajiannya nih ya. Nih teman-teman bisa lihat nih. Kak, pesan yang premium cake series ya. Ada berapa rasa sini kak? 9 rasa. Dan kakak, saya minta buatkan red velvet. Apa nih kak? Ini cake-nya, cake red velvet. Wah, ini pakai apa lagi nih? Pakai susu UHT. Yang tadi udah masuk red velvetnya tadi ya? Iya. Harganya berapa tadi nih? 15.000 ya? 15.000 yang premium. Yang premium ya? Wah, dikasih kental manis. Yang buat ini dengan kakak siapa nih kak? Angel. Kak Angel. Kalau teman-teman mau beli dari jam berapa sih kak bukanya di sini? Jam 9 sampai jam 9 malam. Jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Eh, tadi tuh dikasih apa tuh kak? Itu susu rahasia. Susu rahasia? Wah, berarti rahasia itu ada di situ ya kak ya? Iya. Warnanya cerah ya kak ya. Biasa kan orang di ini kak pakai alat ngoceknya. Kalau kakak pakai apa? Ada. Oh ada. Kadang ini suka meledak sendiri. Suka meledak sendiri. Suka meledak sendiri. Ada banyak kejadian lah. Akhirnya pakai yang manual ya kak ya. Dan mau ambil banyak risiko. Oh. Red velvet nih. Mimi, kamu senang red velvet kan? Ih, betapa takut kena matahari lah. Panas ya. Nanti di-shake kak. Oh, berarti di oh, jadi ya dua nih. Ada dua lapis nih di sini. Nih, kakaknya buat apa lagi nih, Kak? Ini buat yang Oreo. Oreo. Kental manis lagi ya. Apa channel itu abang? Channel abang tuh hobi makan kak. Hobi makan bagaimana ya? Pokok hobi makan lah pokoknya. Hobi spasi makan. Wah, lupa dikasih ini apa? Ini ya, bismillah. Di atasnya dikasih bubuk Oreo atau apa nih kak? Oreo langsung? Iya, bubuk Oreo. Bubuk Oreo ya. Dan harganya 15.000 ya kak? Iya, 15.000. Kalau premium pokoknya 15.000 beli di sini. Kalau Sabtu Minggu bukan enggak kak Anjel? Buka. Minggu tetap buka jam 9? Jadi bukanya tuh dari Selasa sampai Minggu. Yang ini yang Oreo. Satu lagi itu apa tuh kak? Ini. Ya. Ini yang brown sugar. Brown sugar. Ah, pesan satu lagi kak. Red velvet, Oreo, dan brown sugar. Berarti tiga foto itu menu favorit berarti tuh kak? Betul. Yang paling disenangin orang-orang beli di sini ya? Iya. Ini apa namanya kak? Bubble. Bubble. Ada rasa enggak sih dalamnya? Iya, manis. Dia pakai gula palem. Gula palem. Dan bubble-nya besar-besar ya, Kak ya? Iya. Kakaknya udah bayar belum ya? Si kakak sama abang udah bayar belum? Nih, yang minum. Di itu yang punya.
Oh yang punya. Kak izin. Izin. Saya nak bayarkanlah tuh tadi tuh. Kakak sama abang udah lupa yang punya. Salah target ya. Kalau yang ini disek kak. Iya. Tapi seknya perlahan ya kak ya. Kalau enggak meledak ya. Oh kalau yang ini 12.000 kak ya. Brown sugar milk bubble nih. Kita cobain dulu nih teman-teman. Nih ada mami nih yang mau cobain nih. Memang kalau udara panas nih emang cocok minum kayak gini ya Umi ya. Pontianak ini beberapa hari ini panas terus. Pontianak tuh panas beberapa hari kata mami. Udah ketemu channel kak? Masuk YouTube layar jam. Oh masuk YouTube betul. Ada tengok emang hobi makan tuh. Iya kakak. Kakak siapa namanya nih owner nih? Ulan. Kak Ulan. Nah, ini sebenarnya ada juga Wolucake Pontianak. Wolucake ada gak? Bawadi. Oh, jalan Nurai Bawadi. Baru berapa lama nih Kak yang ini? Seminggu. Oh. Tapi penggemarnya udah mulai banyak Kak ya? Alhamdulillah ya. Udah ketemu Kak? Mana? Ah, mana? Ah betul. banyak juga postingannya, coba kakak geser ke bawah. Kami mau coba yang mana dulu? Ini ada yang Oreo. Hah? Ini red velvet. Kalau ini yang brown sugar. Brown sugar. Kita coba yang Oreo dulu. Coba yang Oreo. Enak. Jadi kalau memang yang teman-teman suka yang minum-minum kayak gini, yang Oreo enak. Yang pastinya segar ya. Segar. Kalau di hari panas gini ya. Yang ini apa Mi? Kok ini yang red velvet. Ini kue kesukaan saya nih red velvet. Jadi itu Mami tuh senang dengan red velvet dari dulu nih. Yang kamu rasakan red velvet yang kue itu sama di minuman sama nggak, Mi? Dia tuh ada memang potongan cake-nya ya, Kak ya? Oh iya. Jadi tuh memang ada sensasi berbeda pada saat kita minum air-air kayak gini. Yang premium, harus coba yang premium. Harus coba yang premium ya. Premiumnya 15.000 ya, Kak ya? Ah, ini ownernya langsung nih, kita review nih. Sebelahnya. Yang tadinya yang tadinya mau apa? Yang tadinya mau traktir rupa yang punya. Dan yang terakhir nih. Brown sugar nih bukan kopi ya? Bukan, dia brown sugar itu kan dari gula parutnya. Oh, dari jadi itu ori minumannya itu dari susu, enggak campur campur apa-apa sama bubble. Oh. Jadi memang ya? Original berarti ya? Hari Jumat juga ada promo diskon 5.000. Kalau hari Jumat? Diskon 5.000. Jadi yang 15 jadi 10.000. 15 jadi 10.000. Wah, boleh tuh ya teman-teman hari Jumat. Wajar ketiga minuman ini jadi best seller di sini. Enak, jadi masing-masing punya ciri khas. Yang ini, yang original, red velvet. Bukan, ini brown sugar. Brown sugar. Brown sugar, red velvet, red velvet sama Oreo. Dan Oreo. Nah, kalau yang senang manis harus pesan yang Oreo. Kalau suka yang standar-standar, pesan yang ini, yang nggak terlalu manis ini. Karena saya orangnya nggak suka terlalu yang manis, saya senang yang ini. Dan ini harganya 12.000 Mi yang ini Mi. Tapi kalau hari Jumat datang diskon 5.000 jadi 7.000 ya Kak ya. Oh, diskonnya yang 15. Oh, yang premium jadi 10.000. Sama takoyaki ya. Kak, jadi total berapa tuh? Yang red velvet 15. 15. 15.
yang belum tutup 12. 42. Kak, saya titipkan duit 300.000 boleh kah? Jadi misalkan ada orang datang ke sini beli minuman yang premium cake series nih, kasih mereka gratis kak ya. Berarti ada 17. 17 yang dapat traktiran gratis dari premium cake series ya kak ya. Kasih yang mereka yang premium ya. Nanti saya bilang aku ke mereka nih suruh tek. Bila enggak usah bilang ya dari hobi makan ataupun dari sahabat hobi makan dah gitu ya kak pokoknya. Oke, siap. Makasih banyak kak ya. Makasih. Sama-sama, makasih banyak kak. Yuk kak.